Ramai sedia maklum pelakon dan pelawak Didi Alias dan pelakon Rizwan Hashim pernah jadi pasangan suami isteri, namun mereka bercerai pada tahun 2002. Hasil perkongsian hidup mereka dikurniakan 5 cahaya mata. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Pada bulan Ogos lalu, Didi Alias menyambut ulang tahun ke-49 tahun, turut mencuri perhatian melalui perkongsian di Instagram anak perempuan Didi Alias, Diana Rizwan, iaitu anak bongsu Didi dan bekas suaminya Rizwan, turut memberi ucapan dan mengakui turun naik kehidupan ibunya, memberikan pengajaran untuk sentiasa bersyukur. Terima kasih kerana menjadi role model dalam hidup Nana. Turun naik kehidupan Mami banyak memberi pengajaran dalam hidup Nana untuk sentiasa bersyukur dengan apa yang ada di depan mata dan untuk tidak pernah rasa tidak mencukupi dari segi kelengkapan harian Nana, tulisnya. Tambahnya, Diana yang lebih mesra dipanggil Nana memohon maaf jika telah melukakan hati ibunya dan menyifatkan dirinya anak perempuan bongsu yang kuat nangis. Nana minta maaf andai pernah melukai hatimu atau pernah terdetik rasa tidak bersyukur dengan apa yang telah disediakan oleh Mami. Nana hanyalah anak bongsu perempuan Mami yang cengeng. Semoga apa yang diimpikan oleh Mami dapat ditunaikan oleh Nana suatu hari nanti, tulis Diana. Dah besar semua anak-anak Didi dan bekas suami. Apapun, semoga yang indah-indah saja untuk semuanya.